Mengapa aku disiksa? Dekat Ipoh nak market habis, kesian peniaga-peniaga semua, termasuklah sahabat saya yang tengah tonton ni, baby yang meniaga di sini lah. Sate dia habis, ribut malam mereka. Itulah, tak sangka benda ni nak jadi. Kita orang pun terpaksa cancel basking malam mereka tu di sebelah sana, stage kecil tu, disebabkan kejadian ni lah. So, sabar banyak-banyak pada baby. Semoga apa yang jadi masa tu akan lagi dapat rezeki lebih untuk baby. Akan maju lagi perniagaan baby. Ya. Okay. Oh, nak pergi? Sekejap lagi datang ke? Okay. Boleh kita lepak-lepak ibu-ibu release tension. Okay. Okay, inilah keadaan masa malam mereka tu ribut habis. Tapi tak semua yang jatuh lah. Cuma bahagian sini tepi je yang untuk ambil masa juga nak buka balik, nak dirikan balik, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, pemudahkan segala urusan. Okay,